food lovers. Aku tadi abis bikin nastar nih, terus kayaknya mau kasih ke Chef Chandra karena kan seminggu lagi juga mau lebaran. Jadi aku mau kasih ini nastar buat hantaran. Aku udah siapin bagnya. Masukin deh. Oke deh, aku mau kirim dulu ini buat Chef Chandra. Hai, udah dikirimkan sih. Dari siapa nih? Gak tau deh. Coba aja dibuka. Thank you. Oh, ini dari Chef Nina. Aduh, baik banget Chef Nina. Udah sering dibantuin, dikasih gift. Apa ya? Cookies made by Chef Nina nih. Emang kalau udah suasana mau deket lebaran, pasti banyak yang gini-ginian. Nanti saya akan buat menu-menu yang kita bisa sajikan atau kita siapkan untuk jadi hantaran. Jadi bisa kita kirim-kirim ke tetangga, ke relasi, atau ke bisnis partner. Semua orang bisa nikmatin makanan yang kita buat di rumah, home cooking style. So, yuk kita ke dapur sekarang. Oke, jadi kita akan masak masakan yang kita buat itu nanti bisa dijadikan sebagai hantaran buat tetangga kita, family, relatif, bisnis partner. Nah, jadi kuncinya kalau kita mau bikin masakan hantaran, make sure kalau itu makanan panas, kita harus berpikir itu bisa disajikan panas-panas sampai di tempat mereka, jadi artinya bisa di-reheat. So, hari ini kita akan masak chicken, potato, peppers with parmesan cream. Let's start cooking now. Ini ada potato, potatonya kita cut half dulu. Yang pertama saya buatin ini simple dan ini mudah. Ingredientnya juga available all the time. Jadi saya buatin pan roasted chicken itu with herbs, potato, and paprika. Kita boil di air dengan garam. Nah ini ada ayam. Kita harus marinate dulu with pepper, salt. Okay. Terus ada mix herbs dry. Oke, okay. Terus kita boleh dusting sedikit with flour. Tambahin fresh thyme. Oke, okay. Nah terus ini ada garlic. Garlicnya kita keprek aja. Oke, garlic, fresh herbs, lalu kita siapkan margarin. Oke, nah sambil nunggu ayamnya mulai matang, kita siapin vegetable. Oke, nah ini garlicnya udah mulai kecoklatan, kita angkat dulu karena kita mau sajikan di atasnya nanti. Oke,
Nah ini potatonya udah mulai soft, kita boleh tumis juga dalam pan, masukin aja. Terus peppers juga udah bisa masuk. Nah, ini kita akan finishing di oven. Nah, ini kita akan masukin garam oven, temperaturnya medium high, kurang lebih 10 menit lagi sampai ayamnya benar-benar matang. Oke, jadi setelah ini matang, nanti kita akan sajikan dengan parmesan cream reduction. Jadi kita buat dulu sosnya sekarang. Kita siapin pan panas, tambahkan butter, lelekan, kita siapin tepung sedikit. Sedikit aja. Supaya ada bodinya nanti. Lalu masukin fresh herbs. Oke, lalu kita tambahkan chicken stock. Lalu tambahkan garlic yang sudah kita tumis tadi. Biar harum. Oke, mendidih. Reduce sebentar. Nah, ini kita akan taburkan parmesan cheese yang banyak biar enak. Kita akan sajikan di atas ayam yang kita roast dalam oven. Nah, ini dia. Mantap. Oke, kita plating sekarang ya. Ini jadi simple karena kita bisa sajikan ini semuanya dalam satu hidangan karena udah ada karbonya, udah ada vegetable-nya dan sausnya itu benar-benar enak karena terasa cheese-nya dan juga creamy. Pan roasted chicken with parmesan cream sauce ready to serve now. Oke, nah ini jadi kita bisa sajikan untuk di takeaway, di send for gift. Nah kalau bisa sausnya nanti dipisah aja, jadi nanti mereka waktu reheat nggak ada apa namanya, nggak overcook juga, terus juga tetap stay longer, penampilannya juga lebih fresh.
Abis ini kita akan lanjutin dengan masakan berikutnya with Chef Nina. Stay tune di Chef Table Next.